إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلوم في دار العلم بسم الله الرحمن الرحيم العلي كان مها لهور العلي كان مها لهور من العلوي سانكين لافات أولو أولوي أرتينا لهور سما كي بنا نعرف أتي كلان هنقول أرتينا رفاء رفاء يون لهور بتوعي وعلوه أتاوي لهور الله وعلوه تاوي لهور الله Subhanahu kelawan maha suci Allah. Subhanahu kelawan maha suci Allah. Wa ta'ala lan maha luhur Allah. Wa ta'ala lan maha luhur Allah. Ma'nawiyun iku bangsa ma'ani. Bangsa raketok bima'na tanazuhi. Bima'na tanazuhi kelawan nganggo arti bersihi Allah. Kalau berarti bersih Allah, Subhanahu Kalimah Suci Allah, Wa Taala Lan Mahlur Allah, Sapa Allah, Wa Taala Lan Mahlur Sapa Allah. Anin Nako Isui Sangin Piro Piro Sifat Kurang. Anin Nako Isui Sangin Piro Piro Sifat Kurang. Watisofuhulen Persifatani Allah, Watisofuhulen Persifatani Allah. Bil Kamalati Kalim Piro Piro Kesempurnaan. Bil kamalati kelan biro-biro kesempurnaan. Jadi Ali itu bimana rif'ah Ali. Oh, Aliyun Ali. Jadi ma'rif artinya luhur, berarti derajat yang tinggi di atas. Artinya apa untuk Allah? Jadi artinya bagi Allah adalah ulu luhur, maha luhur. Artinya Allah itu bersih atau dibersihkan dari sesuatu sifat yang kurang, sifat kurang, dan Allah bersifat dengan kesempurnaan. Al-Wahidi kang ijen, Al-Wahidi kang ijen, fidzati in dalam zati Allah, wasifati lan pira-pira sifati Allah. Allah alwal af'al yang biro-biro penggaweannya Allah, maaf al yang biro penggaweannya Allah. Saya ti bakal teko maknahu apa maknane wahid, maknane apa maknane wahid fibah sil wahdaniya di endal pembahasan sifat wahdaniya. El alimi tegese kang mudane ni bil wajibati kelahan piro-piro sifat wajib perkara wajib no? Perkara wajib wal jaisati lan piro-piro perkara jais wal mustahilati lan piro-piro mustahil al fardi tegese kang ijin la thaniya ora ono kapindu iku maujud wala nadhira lan ora ono wala nadhira lan ora ono pepadan iku maujud lahu kadui Allah, lahu kadui Allah fa mukote Allah al mutafaridu iku dat kang ijin, al mutafaridu iku dat kang ijin fil ilahiyati e dalam bangsa kepangeranan, dalam bangsa kepangeranan lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Laukana lamun ono fihima iku yang dalam langit dan bumi, fihima iku yang dalam langit dan bumi aliyatun sopa piro-piro pangeran illallahu sa'liani Allah la fasadata mengor iktini rusak opo langit lan bumi, mengaktine rusak apa langit lan bumi. Al-Ghaniyu, Al-Ghaniyi kang sugih, Al-Ladzi kang
La yaftaqiru kang ora butuh sapa alladzi ila mahalin maring panggonan wala mukhassisin lan ora zat kang khususake wala mu'inin an ora wong kang nulung wala wazirin lan ora wong kang bantu wazir kaya menteri ya wala ghairi dzalika lan ora kaya mengkono lan sak ora sak liyane mengkono kabeh. Jadi Allah ghani, Allah fati, Allah alim, al-wahid. Jadi Allah tidak ada yang sepertinya. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat, orang yang membantu, terus apapun itu. Jadi misal malaikat, ono kok ono malaikat barang, ono organisasi malaikat, bagian-bagian rezeki, bagian apa-apa. Aslinya itu gak butuh Allah itu. Allah tidak butuh. Hatta kita itu gak butuh Allah itu. Okay? Bahkan yang kita itu yang butuh pada Allah. Allah gak butuh. Allah yang mampu. La ta'khudhuhu sinatu wa la nahum. Allah mampu. Dan bahkan semua yang kita kerjakan dan semua itu semua adalah takdir dan qada'nya Allah. Allah saya kerso ya dadi, nek ora kerso gak dadi. Tuh. Al-Majid kang agung. Huwa al-Majid al-Karimu kudat kang loman. Al-Wasi'ul atoi kang jembar peparinge. Kang jembar peparinge awis syarifu utawa kang mulya al-Azimu kang agung. Al-Azimu kang agung. Majid itu artinya ya karim, wasi'ul atok, dermawan atau banyak memberi, maha yang banyak memberi, maha pemberi ya. Awis syariful azam, azim, maha mulia. Wa afdol salati wa taslimi ala nabiyil mustofa al-karimi wa alihi wa sahbihi adhari lasiyama rafiqahu fil ghori. Wa afdhalu sholati wa taslimi utawi wa afdhalu sholati wa taslimi utawi luweh utamane luweh utamane rahmatan azim utawi luweh utamane rahmatan azim wa taslimi lan ulu salam atas limilah Allah salam ala nabi ku yang atas nabi al-mustofa kang diselir al-karimi kang mulio karimi kang mulio walihilan keluarga ni kanji nabi walihilan keluarga ni kanji nabi al-sobi yang sohabat kanji nabi al-abduhari kang suci kabeh la siyama rafiquhu fil ghori la siyama rafiku ora ana pepadan iku maujud rafikuhu iku la siyama ora ana pepadan iku maujud rafikuhu iku iku kancane kanjeng nabi kanca bareng pas perjalanan fil ghori ing dalam gua nggih fil ghori ing dalam gua panis siapa Abu Bakar As-Siddiq jadi ya rafik ketika hijrah ke Madinah gua stur. Wa afdhalus sholati utawi luweh utamane rahmat ta'zim as-sholatu utawi rahmat ta'zim ya yu sholat ar-rahmatu iku kawelasan al-maqruna tukan dibarengi bita'zimi kelawan ngegungake ta'ati miklan kuangke wa takhtasulan jadi tertentu apa sholat sholawat fil anbiya iklan pira-pira nabi wal malaikat iklan pira-pira malaikat falatuqalu mongko ora diucapake apa sholawat
ligoirihim maring sakliyane ambiya lan malaikat illa taba'an kejaba krana anut, kejaba krana anut. Jadi artinya selawat itu adalah rahmat ta'zim, rahmat al-makrunah kita. Belas kasihan Allah yang diiringi dengan penghormatan. Dan ini khusus untuk para nabi dan malaikat, tidak boleh untuk selainnya. Ngoten nggih. Jadi enggak boleh pada selainnya. Jadi enggak oleh as-shalawat apa Allahumma sholli ala abi wa ummika oleh. Kecuali illa taba'an, kecuali mengikuti apa diikutkan dengan para nabi dan malaikat. Ngoten boleh. Jadi menyebutkan nabi malaikat baru selainnya boleh boleh. Tapi kalau tidak maka tidak boleh. Mantan berarti Allahumma sholli ala jadi salah enggak oleh ini pi. Wa idza udifat la inda makan di sendeake apa selawat? Apa salat? Salat itu selawat sama saja. Iki secara bahasa. Jadi salat itu artinya doa. Nah, salat secara syariat berarti ya bacaan yang bacaan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam ila dhaimarin Allah ta'ala halimahulur sapa Allah kama huna kaya oleh ing dalam kene panggonan kama huna kaya oleh ing dalam kene panggonan fa ma'naha mengko utai maknane shalawat fa ma'naha mengko utai maknane shalawat ma ing perkara zukira kang ditutur apa ma zukira kang ditutur apa ma wa idza udifat ing dalam nalikane di sendekake apa salat ilal adami maring anak adam fa ya mangkote salat doa ono artine donga wa ilal malaikat lan maring pira-pira malaikat fa ya mangkote shalawat do salat istighfar niku nyuwun ngapura istighfar niku nyuwun ngapura dadi shalawat kok dari Allah itu artinya rahmat ta'zim. Dari malaikat artinya memintakan ampunan atau istighfar. Kalau dari manusia artinya doa. Bukan. Jadi berbeda. Wa taslimilan ulo salam etahiyatiksis penghormatan wa tahiyatullahi utai penghormatannya Allah tahiyat ta'ala halimahulur sapa Allah iya tahiyat ta'zimuhu iku ngagungake Allah ta'ala halimahulur sapa Allah li nabi maring nabini Allah nabi maring nabini Allah ala sholat yang ala sim wajah sholawat wassalamilan uluk salam taslim, tahiyat. Taslim itu adalah penghormatan juga. Penghormatan kepada nabinya. Ala nabi ingatasi kaji nabi. Ala nabi ingatasi kaji nabi Muhammadin rupanya nabi Muhammad. Muhammadin rupanya nabi Muhammad. Salam, muka-muka nabi rahmatan azim. Allah subhanahu Allah. Alaihi ingatasi kaji nabi. Alaihi ngasih kaji Nabi wa salam ala Nabi rupa-rupa keselamatan sopa Allah Al-Mustafa tegsikan diselir Al-Mustafa tegsikan diselir Al-Mukhtari tegese dipilih Mimbainil khalqi Sangking antarane makhluk Ajma'ina halis kabeh ini. Jadi artinya Mustafa itu artinya dipilih, terpilih. Ya Allah memilih dari seluruh manusia adalah nabi. Dan qala dawu sapa kanjeng nabi? Qala dawu sapa kanjeng nabi? Salamu kumkan nabi rahmat ta'zim. Allah sapa Allah alaihi ngate kanjeng nabi. Assalamu ala nabi rupa-rupa keselamatan sapa Allah. Wastofani lan milih sapa Allah ing ingsun. Mimpeni Hasyimin saking keturunan Hashim fa ana mengkota ingsun khiyarun iku
pilihan min khiyarin saking pilihan khiyarun iku pilihan min khiyarin saking pilihan al karimi tegese kang mulya edil karom tegese kang duweni kemuliaan kalau tu ucapake rojulun apa rojulun karimun aisyahiyun muto mito on ya rojulun wong lanang karimun kang loman aisyahiyun tegese kang loman mito on kang akeh peparing sahiyun tegese kang loman mito on tegese kang akeh peparingi wayuk dok laku lan diusapake al karimu apa lafat karim mingkuli syain sangin saben-saben suci-suci ala sanihi ngatasi paling bagusnya kulu syai ngatasi paling bagusnya kulu syai wa ala kulli malah ingat saben-saben berkoro yurdo kang tiri doni apa ma yurdo kang tiri doni apa ma wa ikhmatulan ti puji apa ma. Jadi karim itu ya yang paling bagus dan paling disukai nonton karim wa alihi lan keluargane kanjeng nabi wa alihi lan keluargane kanjeng nabi hum utai alihi aqaribu iku pira-pira kerabate Kanjeng Nabi. Al mukminuna kang mukmin kabeh. Min Bani Hasyim saking keturunane Sayyid Hasyim wal Muthalib lan Sayyid Abdul Muthalib. Wa fi maqam itu ala ing dalam panggonan tungo. Fa fi maqam itu ala ing dalam panggonan tungo kama guna kaya oleh ing dalam kini panggonan. Kemahuna kaya oleh endam kini panggungan hum utawi alihi hum utawi alihi atbahu iku pira-pira pengikute Kanjeng Nabi atbahu iku pira-pira pengikute Kanjeng Nabi alihi iku ngatas Kanjeng Nabi as-salatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan rupa-rupa keselamatan mutlakon kelam mutlak artinya keluarganya Nabi itu yang kerabatnya Nabi yang mukmin ya, kerabatnya Nabi yang mukmin dari keturunan Sayyid Hasyim dan Abdul Muththalib. Tapi dalam masalah doa seperti ini, itu yang dimaksud adalah seluruh pengikutnya Nabi, seluruh pengikutnya Nabi. Secara mutlak bahwa itu kerabat atau tidak, pokoknya anggap pengikut Nabi masuk di dalam keluarga Nabi ketika doa. Wasohbi lan sahabat Kanjeng Nabi. Hum utai sohbi man iku wong istama kang kumpul sapa man bi kelan Kanjeng Nabi fi hayati ing dalam gesang Kanjeng Nabi fi hayati ing dalam gesang Kanjeng Nabi wa amana iman sapa man wama iman sepaman diiklan Kanjeng Nabi diiklan Kanjeng Nabi artinya sohbi itu adalah orang yang pernah bersama dengan Kanjeng Nabi ketika hidup dan iman kepadanya jadi bersama teriman ya bersama bersama saat hidup dan iman itu lagi dianggap sohabat jadi meskipun buta lah buta dia tetap dianggap sohabat nengku kumpul bersama Nabi saat hidup dan beriman kepadanya. La siyama rafiquhu ora podo iku mujud rafiquhu iku kancane Kanjeng Nabi. Aila misalnya ditegese ora ana pepadan iku ne wong iku mujud huwa ya alazi huwa utawi alazi huwa utawi alazi ya huwa utawi alazi rafiquhu iku iku kancane Kanjeng Nabi rafiquhu iku kancane Kanjeng Nabi fil ghori ing dalem huwa ego isuri tekse dalem huwa ing dalem gua ki gua ri jabal isuri tekse ing dalem
Gua Jabal Sur, Gunung Sur. Hina an hajar tegas na en dalam nalikane yang to hijrah sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar mimma kata sangking Makkah ilal Madinati maring Madinah tirofik kohu iku artine Abu Bakar As-Siddiq wa huwa tirofik Abu Bakar niku Abu Bakar As-Siddiq kang akeh temene maka sa manggon sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar fihi ing dalam gua fihi ing dalam gua sa sata ayamin ing dalam telu pira-pira dino ing dalam telu pira-pira dino hati artinya Rafiq Gubuyi adalah Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu wahya al-wawu qalu demusone wahya utawi wahu wahya utawi huruf atof al-wawu iku wawu al-wawu iku wawu wahya utawi wawu wahya utawi wawu li mutlaqil jam'i iku krono mutlaqe kumpul no, krono mutlaqe kumpul nahfu ja'a zaitun wa amrun iku sepadan nafat ja'a zaitun amrun ja'a wastaqa zaitun sapa zait zaitun sapa zait wa amrun al amar wa amrun amr jadi yang maksudnya itu ya limutlak jam itu sempenting kumpul oh, sempenting kumpul entah itu bersamaan atau beriringan atau tidak jadi ja'a zaitun wa amrun zait wastaqa Zaid telah datang dan Umar. Jadi entah Zaid duluan atau Umar duluan atau bersamaan maka tetap sah-sah saja pakai wawu. Karena limut lakil jam. Ampun, semoga bermanfaat. Sti awes. Kesel dah kamu. Allahumma fa'alna ba'alam tanu alim fa'alna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.